Nabi pernah melarang Ali berpoligami. Benarkah demikian? Jom kita bahaskan. Dalam hadis Muslim, Ali bin Abi Thalib pernah meminang anak Abu Jahal yang sudah Islam, sedangkan dia sudah pun beristerikan Fatimah binti Rasulullah. Apabila Fatimah mendapat tahu hal itu, dia pun datang bertemu Rasulullah dan berkata kepada baginda, "Sesungguhnya kaummu telah mengatakan bahawa engkau tidak marah demi anakmu apabila Ali ingin bernikah dengan anak Abu Jahal." Miswar bin Makhramah menyatakan, "Lalu Nabi bangkit dan baginda bersabda di atas mimbar dan aku mendengarnya, 'Inna Bani Hisham ibnil Mughirah istazanu fi ayyunkihu ibnatahum Ali ibn Abi Talib fala adhanu thumma la adhanu thumma la adhanu.' Sesungguhnya Bani Hisham bin Mughirah meminta izin kepadaku agar aku menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abi Talib, namun aku tidak mengizinkan kepada mereka illa ayyurida ibn Abi Talib ayyutalliqa banati wa yankiha banatahum, kecuali jika Ali bin Abi Talib menceraikan anakku lalu menikahi anak wanita mereka. Fa inna mahiya bad'atun minni yuribuni ma arabaha wa yu'dhini ma adaha. Sesungguhnya anakku Fatimah adalah sebahagian dariku. Aku merasa senang dengan apa sahaja yang menyenangkannya dan aku merasa tersakiti atas semua yang menyakitinya." Berkata Al-Miswar, lalu Ali meninggalkan hasratnya itu. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Larangan baginda dalam bab ini bukan mengubah hukum asal harus berpoligami. Bahkan dalam riwayat Al-Bukhari ada disebut, Nabi tidak akan mengharamkan yang halal dan sebaliknya. Sabda Nabi, "Wa inni lastu uharrimu halala wa la uhillu harama, walakin wallahi la tajtami'u bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillahi abada." Sesungguhnya aku tidak mengharamkan apa yang halal dan tidak menghalalkan apa yang haram, tetapi demi Allah tidak akan berhimpun anak Rasulullah dengan anak musuh Allah di sisi seorang lelaki selama-lamanya. Hadis Sahih Bukhari. Jadi memang benar Nabi pernah melarang Ali dari berpoligami semasa hayat Fatimah, bukan kerana poligami haram, tetapi lebih menjaga hati Fatimah kerana pilihan Ali yang kurang tepat, iaitu anak Abu Jahal. Berkata Syekh Mashhur Hasan, Nabi melarang Ali berpoligami kerana dia memilih puteri Abu Jahal. Ini berkaitan masalah perasaan, bukan berkaitan masalah haramnya poligami. Setelah kewafatan Fatimah, barulah Ali melakukan poligami. Seluruh isterinya berjumlah 9 orang. Bukanlah dalam satu masa isterinya 9, melainkan bila ada yang mati, Ali berkahwin lagi. Ali dikurniakan dengan 19 orang anak. Pengajaran dari kisah ini adalah, memang Rasul pernah melarang Ali dari berpoligami kerana menjaga rumah tangga Ali dan Fatimah dari bermasalah di kemudian hari. Lagipun Ali memilih pasangan yang kurang tepat, iaitu anak Abu Jahal. Bukanlah anak Abu Jahal itu jahat, bahkan dia sudah pun Islam. Tetapi kondisi status keluarga sangat penting dalam urusan pernikahan. Kesimpulannya, larangan Nabi bukanlah kerana Nabi mengharamkan poligami kepada Ali, tetapi demi menjaga perasaan Fatimah dan menolak calon pilihan Ali yang kurang tepat. Terus menyumbang dan bersama Ustaz Pro demi kefahaman dan perubahan. Assalamualaikum.